hak kita duk usaha tiap-tiap hari gapo-gapo. Dia masuk di dalam ayat yang ke-79 iaitu nya fatawakkal 'ala Allah. Usaha-usaha dah, maka oleh itu berserahlah kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang jelas nyata. Ning Allah yin-yan jamin, katanya Nabi duduk di atas jalan yang betul, yang benar. Pas kita pun lagu tu, kita umat Islam sapakah akhir manusia atas dunia, kena bubuh dalam hidup kita ni tawakal tu jadi tinggi. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal serah diri kepada Allah, maka Allah akan jaga orang itu. Tal'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Wa ma anta bihadil 'umya 'an dhalalatihim. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Ayat 79 sampai 81 suratul Naml. Setelah ayat-ayat belum pada ni, Allah Ta'ala cerita hubungi dengan hubungi dengan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk kepada sekalian manusia, dan mengkisahkan ha-ha Bani Israel yang mereka itu berselisih faham dalam kitab-kitab mereka. Setelah menerima kitab jadi selisih, sepatutnya terima kitab kau satu, kau faham, kau pegang teguh. Tapi Bani Israel kau pecah belah. Maka Allah Ta'ala waktu turun Quran ni untuk menjadi satu. Semua ajaran-ajaran yang ada pada zaman-zaman dahulu di dalam kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil, mari hipung semua di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai rahmat, sebagai petunjuk hidayah kepada orang-orang yang beriman, Allah pun akan buat keputusan di akhirat kelak, siapakah yang betul dan siapakah yang salah. Sebab itulah Nabi yang duk hijau hari ye seru manusia, ada yang beriman dan ada yang tak beriman. Orang hak menetel utama sekali, iaitunya puak-puak kafir musyrikin, puak-puak munafik duk menetel ajaran Nabi. Nabi tak terasa ke? Jawab pe katanya, Nabi supaya kita berasa di dalam hati, manusia tak seterima ajaran dia. Tambah-tambah laginya orang yang menetek nak bunuh, duk wang pen rai sokmo dengan Nabi. Tapi Allah Ta'ala jaga Nabi daripada tangi jahat manusia. Allah firman, wallahu ya'simuka minan nas. Allah jaga mung, hey Muhammad, dari tangi yang nak bunuh mung. Ni Allah janji siap dah di dalam Quran. Katanya Nabi tak mati dengan tangi manusia. Walaupun usaha beberapa perkara dan beberapa ketika orang duk wang pen rai nak bunuh Nabi. Alhamdulillah. Sebab tu dalam semua urusan yang Nabi buat, dan termasuknya kita juga, ya hak kita duk usaha tiap-tiap hari gapo-gapo, dia masuk di dalam ayat yang ke-79 iaitu nya fatawakkal 'ala Allah. Usaha-usaha dah, maka oleh itu berserahlah kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang jelas nyata.
ni Allah yin yang jamin katanya Nabi duduk di atas jalan yang betul, yang benar. Pas kita pun lagu tu, kita umat Islam siapakah akhir manusia atas dunia, kena bubuh dalam hidup kita ni, tawakal tu jadi tinggi. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal serah diri kepada Allah, maka Allah akan jaga orang itu. Fatawakkalu, dalam ayat-ayat lain, hendaklah kamu semua berserah diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang serah diri kepada Allah. Maknanya lepas pada usaha siap dah tu, jangan tak usaha nanti serah, itu tak boleh. Nah, serah diri ni lepas daripada kita usaha tuk rubab, tuk kaneng, tuk witi, semua pakai serah kepada Allah. Nah tu Allah Ta'ala kasih kepada orang yang serah diri kepada dia. Sebab tu jaya tak jaya bukan duduk di kita, tapi duduk di Allah. Lepas tu bila kita berjaya dah, syukur banyak. Jangan duduk cayo, jangan duduk tak ingat akan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sungguh katanya pucuk sebab tu daripada usaha kita. Tapi berjaya Allah Ta'ala yang menentu. Bukan sikit orang yang usaha tapi tak berjaya. Bukan sikit. Banyak orang yang usaha dah, molek dah, tapi tak berjaya. Pun kena sekor baik. Katanya boleh jadi kalau berjaya pun, pun tubik lepas pada tu pun rai. Tu orang Islam dia fikir-fikir kok nenge di tuk mum, tuk sing tuk yang. Usaha-usaha dah tapi tak berjaya, ada hikmah dia. Tapi jari orang tak usaha nak berjaya. Gitulah kaedah yang Allah Ta'ala letak beri kepada kita, nak we kita usaha. Sebab itulah usaha ni dia panggil juhud. Juhud artinya usaha dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Sesiapa yang berusaha, sesiapa yang berjihad. Nak terjemuh lagu mana ikutlah. Jahada artinya banyaknya sungguh. Cai kuam samad. Sesungguhnya orang itu dia berusaha untuk diri dia sendiri. Alhamdulillah. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati hatinya itu menerima ajaranmu. Mati di sini bukan arti mati mati ta itulah. Tapi arti orang yang mati hatinya. Allah nah. Orang yang Allah Ta'ala katuk mata hati, Tuhan royak selalu kepada Nabi dan semua pendakwah-pendakwah orang duduk atas dunia, untuk guru, baba, ustaz nak ucapkan, tak boleh memberi hidayah petunjuk kepada orang yang buta hati dia, yang mati hati dia. Itulah Allah Ta'ala royak summun bukmun umyun. Gitu. Tiga. Duduk dalam awal-awal suratul Baqarah. Orang yang tuli, buta dan bisu. Crop suit dia panggil. Bukan arti tuli sungguh tak. Telinga duduk dengar. Bukan mata buta, tapi mata duduk tengok. Bandingnya katanya, orang apabila tak seterima petunjuk hidayah, tak seterima Islam, orang tu summun bukmun umyun. Cukup. Dengan buta, dengan tuli, dengan bisu. Allah. Itulah orang-orang kafir. Maksud di sini artinya orang-orang kafir. Sebab tu Allah ayat awal suratul Baqarah juga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama sahaja, hey Muhammad, sama ada mung beri amare, mung takwi amare, fahum la yu'minun. Mereka itu Allah Ta'ala
tanda siap-siap dah katanya tak berimej, maka mereka tidak akan berimej walaupun royak banyak molek sara mana pun, mereka itu tak terima. Alhamdulillah, kelik kepada kita semua ni, kita kena syukur banyak kepada Allah. Allah wujudi kita orang Muslim, orang mukmin. Lahir daripada keluarga mak pak tok nenek orang Islam. Pas kita pula duduk di dalam wet wong orang-orang Islam, boleh dengar orang bel, boleh dengar ajaran-ajaran agama. Cuba kita gambar eh, setengah-setengah orang duduk tak dengar pun orang bel. Dia duduk jauh. Lepas tu duduk tak ada duduk di dalam wet wong ngaji Islam, ya orang Islam. Ani kena usaha lebih pada tu. Sebab apa? Sebab dia boleh jadi dia duduk sore ataupun duduk sekadar keluarga dia. Duduk jauh daripada kumpulan orang-orang Islam. Kita alhamdulillah boleh duduk dalam kampung Islam, ada orang duduk mengajar, orang duduk ceramah, duduk apa? Royak ha agama, duduk baca Quran, baca hadis. Allahu akbar, mujub sah. Patut kena syukur kepada Allah Taala banyak. Serta dengan kita nak syukur lebih pada tu sekali, hati kita ni mudah terima ajaran agama, ajaran Quran. Sebalik pada tu, orang-orang kafir yang Allah Ta'ala raya, orang yang mati hatinya itu, dia payah yang nak terima ajaran Munghe Muhammad. Dan tidak dapat menjadikan orang-orang yang pekok itu mendengar seruan mung. Bukan orang tuli semua. Pekok-pekok ni arti orang telinga tuli. Tapi bukan arti telinga tuli. Telinga duduk dengar molek-molek, tapi dia tak seterima ajaran. Allah raya di dalam awal surah Luqman. Wa fi adhanihim waqra. Di telinga-telinga mereka ni ada menyumak. Sumak telinga. Ha tu. Terutamanya orang-orang kafir di zaman Nabi apabila dibaca ayat wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran. Apabila dibaca ayat-ayat kami kepada mereka, walla. Walla arti apa? Paling belakang. Mustakbiran dalam keadaan angkuh. Kedai bel tunjuk katanya beci kepada Quran. Tu zamir-zamir tu. Saya yakin katanya zamir sekarang ni walaupun orang kafir dah, dia dengar Quran. Okey, kafe, cuba kita perhati. Ya dengar Quran dalam majlis-majlis yang dibuka dengan baca ayat-ayat suci Al-Quran, ya duduk dengar. Dalam hati dia kita tak tahulah. Kata ya duduk niat gapo, duduk nampak gapo, wallah alam lah. Tapi ya dengar Quran. Okey, kafe lah ni dengar Quran, hok pasal tak ada akhatik dengan Islam lah. Tapi orang hok akhatik, hok beci dengan Islam, ni siapa jejak Quran, bakar Quran, tu hak kita tahu. Hak lebih pada tu wallahu alam, dia buat gapo dengan Quran. Nah, boleh jadi dia soyok Quran, bubuh dalam jamban, bubuh dalam tekel cakruk bro, duk sekali Quran ni duk sekali dengan najis-najis. Wallahu alam, kita tak tahu. Tu nak ayat katanya, orang-orang kafir hak pasal menetek Islam dan Allah Taala, orang pasal itulah Allah akan azab mereka di akhirat sikit lagi. Dengan kita tak tahu katanya siapa duk buat kepada ajaran Quran, duk menetek Islam di atas muka dunia. Apabila mereka berundur ke belakang disebabkan keingkarannya. Ini iaitunya puak-puak apa yang kafir tak seterima ajaran Islam, paling belakang dalam pimpinan Ar-Rahman 128 ni. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan bahawa orang-orang kafir yang degil dengan kekufurannya adalah ibarat orang-orang yang telah mati hatinya, pekok telinganya dan buta matanya. Maka engkau wahai Muhammad tidak akan dapat menjadikan mereka memahami, mendengar dan melihat kebenaran Islam yang engkau serukan itu, apalagi berimej. Dengar pun tak sedah, lepas tu nak pergi berimej. Kau teruk lagi. Supaya juga dengan kita kiyah orang-orang kafir, kita kiyah iaitunya dengan orang-orang Islam kita sendiri. Nama Islam, keluarga Islam, tapi tak seterima ajaran agama. Nak duduk pasal dia, ha ni,
Royak ni bukan arti katanya kita mengkufur ataupun hukum orang tu orang kafir sedangkan dia Islam, tapi nak ayat katanya perhati kambang yang ada pada orang-orang Islam kita tak si terima Islam, tak si terima ajaran agama, tak si ngaji, tak si reti, tak si patna, tak si beki, tak si belaka nak duduk pasang dia. Dan ni ada ni setengah-setengah orang Islam kita support dengan dia buta tuli, tak reti apa sekarang. Apa-apa tuan lagi orang yang Allah Ta'ala katuk mata hati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ni pok-pok munafik pula yang Allah Ta'ala rayak pada awal suratul Baqarah. Lagu tu lah, janganlah kita jadi orang yang payuh terima ajari agama. We jadi lemuk kita ni mudah terima gapo orang nasihat, orang rayak, orang ajar apa. Alhamdulillah. Jangan menetek, jangan tunjuk katanya kita tak cok, tak kena kepada Islam. Ha, tu gitu. Jadi mudah kita terima, alhamdulillah. Akhir sekali, wa ma anta bihadil umya an dalalatihim. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta supaya menjauhi apa? Kesesatan mereka. Buta di sini, buta hati itulah. Bukan arti buta mata. Engkau tidak dapat memperdengarkan seruanmu itu melainkan kepada orang-orang yang sanggup berimej akan ayat-ayat keterangan kami. Inilah Tuhan rakyat yin-yan kepada Nabi Munghe Muhammad. Boleh rakyat Islam dan orang yang akan terima Islam, orang yang terimprom hidup dia nak terima Islam. Itu rakyat gapa-gapa yang dengar belakang. Sebab tu mudah kita ngajar orang yang pasal duduk nak dah. Orang hadut nak dah mudah kita rayak. Dia amal dia buat selalu dah. Tapi orang hadut tak say, Masya Allah. Tak ikat nak tanya. Tak ikat nak bui. Rayak, 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 rayak. Dia berjetak apa. Dia tak say. Sebab apa tu? Sebab roh dia liar. Cuba kita gambar. Ha? Orang nak igat ayah. Saya tak anak kan. Orang dia nak igat ayah, ayah liar. Masya Allah. 10 orang amat ayah saya kau. Pitah kau tu, pitah kau ni. Masuk. Hatu banding katanya manusia dan roh dia liar. Payuh kita nak royak. Padahal nak royak je tu. Ni awak tak sedar dengar, awak tak apa tah lagi orang hok menetek. Allah, bosan dah. Dia menetek kan? Bukan saja dia duduk dia, dia manusia ni ada banyak radab eh. Hok pasal liar tak sedar terima langsung-langsung menetek pula. Kau tengok. Tapi orang apa pasal royak ke apa-apa dia dia dengar walaupun dia tak si terima tapi dia tak menetek dia dengar. Apatah lagi orang hak lebih daripada tu lagi hak molek hak juru. Royak sepatah ya masya-Allah. Reti selalu dah. Turuk selalu dah. Saya misal masa lebih dah ni. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi tengok pitu dalam masjid Nabi ni, pitu jatah, pitu tino. Pada zaman dulu, yang masjid tak ada besar mana. Tapi ada sahaja pitu tu, pitu pasang duduk tengah. Orang jatah, orang tino pun masuk pitu tu. Nabi duduk perhati tengok, jatah pun masuk kat tu, tino pun masuk kat tu. Nabi kaya, lau ju'ilal babu lin nisa. Kalau sekiranya pitu tu dijadikan, maknanya diberi kepada orang-orang tino. Alangkah lebih molek. Orang jatuh tak sedut lewat masuklah ke pintu tu. Masya Allah. Abdullah bin Umar yang rakyat katanya, aku dengar Nabi rakyat hari tu, aku tak masuk sampai mati pintu tu. Faham tak? Tak masuk, tak tubik dah pintu tu. Sebab apa? Sebab kuam pratana Nabi nak jadi pintu tu, iaitunya babun nisa. Pintu untuk orang-orang tino. Jangan orang jatuh duduk lewat masuk. Kadang-kadang mari duduk belaga lagi mari. Masya Allah. Siapakah hari ni ada di masjid Nabi iaitunya babun nisa, pitu untuk orang-orang perempuan tu. Nak ayat katanya orang yang mudah basa, mudah terima walaupun Nabi tak ada duk lari. Nabi katanya kalau sekiranya baiknya pitu ni dijadikan untuk orang perempuan, kita pun jadi lagu tu terima ajaran Allah, ajaran Nabi. Alhamdulillah, amal lalu buat lalu. Alhamdulillah. Akhir sekali apa? Orang yang apabila yang mudah terima, sanggup berimej tak akan ayat-ayat keterangan kami, kerana mereka orang-orang yang berserah diri dengan ikhlas.
tu kita nak tu. Buat gapo-gapo, jadi molek, juruh, berime, berakhlak mulia, lepas tu serah pada Allah. Sebulak-bulak penuh hati kita lillahi ta'ala. Nah, panjang sikit pagi hari ni. Kerana ayat, kalau bukan ayat tak panjang. Nah, insya-Allah akan menjadi hidayah dan kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.